Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas mobil listrik Hyundai IONIQ 6 Mejeng di Senayan. Siap dijual di Indonesia? Generasi terbaru mobil listrik Hyundai IONIQ 6 menampakkan batang hidungnya di Senayan, Jakarta. Inikah pertanda mobil listrik tersebut segera dijual di Indonesia? Hyundai IONIQ 6 dipamerkan oleh Hyundai pada fasilitas Hyundai Motor Indonesia di Senayan Park, Jakarta. Hanya ada satu mobil yang dipamerkan oleh PT Hyundai Motor Indonesia pada kesempatan tersebut. Meski sudah dipamerkan ke media dan juga publik, Hyundai IONIQ 6 belum akan dijual, setidaknya dalam waktu dekat ini. Hyundai Indonesia mengatakan kemunculan mobil listrik IONIQ 6 ini merupakan display khusus saja, selain sejalan dengan program untuk mewujudkan kehidupan berkelanjutan. Saya belum bisa menjawab apakah Hyundai IONIQ 6 ini akan secepatnya dijual di Indonesia. Doakan saja supaya tahun ini bisa mulai dijual, kata Head of Marketing Department PT HMID, Astrid Ariani Wijani, sambil tersenyum. Hyundai IONIQ 6 ini awalnya sempat digosipkan akan muncul pada pameran IIMS 2023 yang baru saja usai. Namun ternyata mobil listrik ini tak menampakkan wajahnya di G-Expo Kemayoran. Unit Hyundai IONIQ 6 ini dipamerkan di Hyundai Motor Studio di bawah langsung dari Korea Selatan. Karena itu, jangan heran kalau posisi setirnya masih di sebelah kiri. Unit ini merupakan varian tertinggi menggunakan sistem penggerak AWD atau all-wheel drive. Melihat desain mobil listrik Hyundai IONIQ 6 ini terlihat sekali perbedaan yang sangat mencolok dibandingkan pendahulunya. Jika IONIQ 5 disebut Hyundai sebagai sebuah SUV, maka IONIQ 6 ini merupakan sebuah sedan. Gerak-gerak di sepanjang bodi mobil terlihat jauh lebih kalem meski masih memunculkan kesan modern dan sporty. Hyundai menyebutnya sebagai electric streamliner.
nuansa sporty yang makin terasa kental pada bagian belakang. Hyundai Ioniq 6 ini disematkan spoiler yang dihiasi lampu-lampu piksel khas Hyundai. Tak bisa tidak, kemunculan spoiler ini akan mengingatkan kita pada mobil-mobil Porsche. Hyundai Ioniq 6 ini telah meluncur di Korea Selatan dan sejumlah negara lain di Eropa. Mobil ini juga sudah dipamerkan di Thailand dan Malaysia. Untuk platform, Hyundai Ioniq 6 ini masih menggunakan HMP yang juga dipakai oleh Ioniq 5. Mobil ini dibangun dengan desain khas desain listrik yang terinspirasi dari Hyundai Porsche. Untuk diketahui, Hyundai Porsche Concept sempat dipamerkan di lokasi yang sama tahun lalu. Hyundai Ioniq 6 ini memiliki dua pilihan sistem penggerak roda, yakni all-wheel drive dan two-wheel drive. Baterainya berkapasitas 77,4 kWh yang dipadukan dengan tenaga penggerak dual motor yang menghasilkan tenaga 320 dk dan torsi 605 Nm. Sementara jarak tempuh maksimumnya berkisar 600 km.